Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya muliakan Bapak Penceramah Ustaz Nasrullah, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Selat, yang saya hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat menengah Kabupaten Kapuas, yang saya hormati sesepuh kita pembina Bapak Emir Liadi, dosen STAIN Palangkaraya, dan selamat datang. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Madrasah Sanawiyah Selat beserta wakil-wakil Kepala Madrasah serta guru-guru madrasah dan Kepala Tata Usaha Madrasah Selat Kuala Kapuas, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Selat Kuala Kapuas yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, di pagi hari ini atas takdir Allah, dan kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan, sehingga kita ikut bersama-sama di bulan Maulid ini, Rabiul Awal ini, memperingati hari kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita agungkan dan cintai bersama. Semoga dengan peringatan ini nantinya dapat memberikan suatu pencerahan kalbu anak-anakku sekalian dan membuka intelektualitas anak-anakku sekalian dalam rangka nantinya meningkatkan baik tingkat spiritual, keberagamaan, juga cita-cita anakku sekalian nanti ke depan menjadi anak yang berguna sekaligus jadi berakhlak mulia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, sebagaimana dalam sambutan beberapa baik dari Kepala Madrasah, Komite Sekolah, bahwa banyak prestasi yang sudah diraih oleh madrasah ini, saya sangat berbahagia dan berbangga. Prestasi tersebut tidak hanya sampai di sini, kita hanya berbangga, tetapi terus kita tingkatkan dan kita galakan terus. Masih ada harapan besar nantinya yang perlu kita tingkatkan di pendidikan ini, terlebih lagi dan nantinya kita akan
bersama-sama sebentar lagi mendengarkan uraian hikmah peringatan Maulid yang dilaksanakan hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasrullah. Sungguh banyak nantinya hikmah yang dapat anak-anakku sekalian ambil. Dalam peringatan ini, saya berharap semoga peringatan ini tidak menjadi hanya seremoni belaka. Setiap rutinitas tahun yang dilaksanakan, tetapi perubahan-perubahan yang ada, figur yang kita cintai dan kita taati sebagai rasul yang sangat kita agungkan, namun tidak membekas di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mohon maaf mendahului daripada penceramah. Paling tidak ada beberapa sikap nantinya yang perlu kita tiru, kita teladani dan kita contoh sebagai figur Rasulullah dan kita taati, baik sikap dalam perkataan maupun tindakan dan perbuatan beliau. Lebih-lebih nanti kita menjalankan sunnahnya sebagaimana anak-anak sekalian sudah diajarkan oleh guru-guru di madrasah. Bapak-bapak dan anak-anak sekalian yang saya hormati, sikap yang teladan yang perlu anak-anakku nantinya ambil, pertama adalah sikap santun, ramah dan tawadhu sebagai orang yang berilmu pengetahuan agama. Sikap santun, ramah, tawadhu ini perlu aplikasikan nanti setiap hari. Untuk hari ini dan besok harus kita sikapi bersama. Sikap santun ramah, baik dalam perkataan, perbuatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kata-kata yang jelek, makian, ejekan, fitnah-fitnah, misalnya sama antar siswa-siswi sekalian. Hal ini perlu kita praktekkan dan kita berilmu, tentu harus juga tawadhu, bukan menjadi besar kita tidak pengetahuan yang tinggi, memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki knowledge pengetahuan yang baik, kemudian skill yang baik, namun juga kita miskin dari moral yang ada. Oleh karena itu, beberapa ajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru, mari anak-anakku sudah praktekkan bagaimana bersikap dan bertindak nantinya terhadap antara siswa dan siswi, terhadap guru-guru yang sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak sekalian. Tidak akan menjadi berkah nantinya kalau anak-anakku tidak memakai, tidak bersikap, tidak bermoral yang baik. Sementara guru-guru mengharapkan anak-anak penanaman sikap nantinya anak menjadi pintar dan berakhlakul karimah. Apa artinya kita pintar? Anak-anakku pintar tetapi tidak bermoral. Nanti apalagi sudah menjadi orang besar tadi, menjadi sarjana atau menjadi lebih, siapa tahu menjadi bupati atau menjadi lain-lain sebagainya. Semua orang ini tidak tahu nanti ke depan nasibnya bagaimana. Oleh karena itu, tetap harus memiliki moral yang baik, bersikap. Kalau kita mencintai sebagai itu adalah Rasulullah. Di samping itu, kita hanya tidak bangga sebagai figur Rasulullah, tetapi lebih penting bagaimana kita melakukan sunnahnya,
mengikuti sunnahnya itu dalam keseharian kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya merasa berterima kasih atas undangan yang sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah untuk bisa hadir bertatap muka dengan anak-anakku sekalian. Mungkin saya di sini berdiri menjadi asing, belum dikenal oleh anak-anakku sekalian, dan sebahagian dari yang lain belum mengenal karena baru bertugas lebih kurang 4 bulan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Dan sebelumnya juga saya sudah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bantu Timur lebih kurang 5 tahun, dan sebelumnya di Kabupaten Bantu Selatan saya sudah mengabdikan. Untuk diketahui anak-anakku, saya juga termasuk dengan Pak Penyerliati ini adalah pertama sekali pendiri Madrasah Sanawiyah Selat ini yang sebelumnya adalah bernama Madrasah Al-Mukarram. Kepala sekolahnya adalah saya punya. Bapak Yuliadi dulu adalah termasuk gurunya, termasuk tetap usahanya adalah Suwarno, sekarang kabak emas yang ada di Pemda, sekarang akan menjadi kandidat doktor dua orang ini. Coba bayangkan, sebentar lagi akan menjadi sedang doktor strata 3. Jadi kalau anak-anakku, jangan, tidak ada yang berhenti nantinya setelah lulus Sanawiyah ini. Tidak ada yang berhenti, atau perempuannya kawin, laki-lakinya kawin cepat, jangan sampai cinta-cinta saya akan terhambat nantinya. Oleh karena itu dijaga perilaku moralitas pergaulan dari anak-anakku kalau cita-citanya nanti tidak akan terhambat menjadi orang yang berguna dan berakhlak nantinya di kemudian. Hormati orang tua yang sudah memberikan perumpusan dana harapan. Jangan kita patahkan semangat orang tua kita. Nantinya harapan kita tergantung kepada anak-anakku sekalian. Bagaimana menyikapi ini ke depan. Pergaulan bebas, obat-obatan narkoba selalu terbentang luas di tengah-tengah kita. Lebih-lebih saya tidak akan mendengar murid Madrasah Sanawiyah di bawah lingkungan kantor Kementerian Agama ini terlibat dalam narkoba atau pergaulan bebas nantinya ke depan. Ini akan mencoreng nama institusi kita, mencoreng harapan juga keluarga kita dan orang tua kita yang sudah memberikan perumposan dan sebagainya, bersusah payah untuk menyekolahkan anak-anakku sekalian. Oleh karena itu saya harapkan kepada anak-anakku, jaga moralitas pergaulan, apalagi anak-anakku semakin ini semakin labil, tidak tahu, harus bisa nanti membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan, mana yang benar dan mana yang tidak benar dilakukan itu sendiri. Dalam peringatan ini mudah-mudahan nantinya akan memberikan sebuah pencerahan kalbu anak-anakku sekalian, sekaligus membuka wawasan intelektualitas anak-anakku sekalian, membuka wawasan lebih luas lagi khususnya bidang keagamaan ini dalam sebagai stabilitas benteng anak-anakku dalam rangka untuk ilmu nanti ke jenjang lebih tinggi lagi ke depan, sehingga anak cita-cita yang diharapkan anak-anakku akan tercapai, tidak terhenti nantinya di tengah jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati, sebagai terakhir saya pesan, marilah kita tidak terhentinya menumbuhkan rasa komitmen dan optimisme dari anak-anakku sekalian dalam rangka untuk menggantungkan cita-cita ke depan, mudah-mudahan nantinya menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama ini, sehingga keimanan, pemantapan juga nantinya keyakinan. Ada dua hal yang perlu disikapi, yaitu
tingkah keberagaman, terketahuan keimanan anak-anakku sekalian, dan juga akhlak anak-anakku sekalian perlu terus dipupuk dan ditingkatkan kemudian hari. Besok sampai kepada akhirku, karena menuntut ilmu tidak ada batasan long life education. Jadi tidak ada batasan waktu, dan menuntut ilmu adalah merupakan wajib bagi laki-laki dan perempuan itu. Jangan berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti akan bisa tenang, bisa merenungkan dan menyimak nanti uraian hikmah yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Nasrullah nanti, dan sekaligus nanti bisa mengambil hikmah dari ceramah itu, dan lebih penting dapat mengaplikasikannya nanti ke depan menjadi anak-anakmu yang bermoral dan berakhlak dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Demikian atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.